Pirlo tak celuk, tak latihan karo aku. Ayo ditokne kok ngono. Aku sing tekok kene. Ayo, atur. Iki. Oh. Ya guys, ini dia kepada khususnya di murid saya yang baru ya, karena beliau juga baru kenal, sudah dari lahir memiliki dari keturunannya yaitu Kosga Macan Putih. Semoga pada kesempatan kali ini saya pribadi Gito Jo Alum beserta kru D5, D2 dimensi ataupun Pak Gubernur Haji Roso mendapatkan berkah insyaallah dari Gusti Allah. Semoga Mas Ade ini bisa mengemban tugas ya, bagaimana juga menjadi murid ataupun anak dari orang tua, bisa berbakti kepada orang tua dan bisa berbangsa. Dan jangan lupa selalu ikuti jejak kami. Ini memang telah saya undang, bukan berarti kita bermusuhan, tapi ini untuk melatih, karena beliau juga dari guru dari perguruan, dari juniornya ya, perguruan Tapak Budi. Kita akan melatih tenaga dalamnya dia sejauh mana dan kurang gimana, bukan bertengkar guys, tapi ini hanyalah latihan. Oke, kita akan melatih. Tiga jurus harus kamu keluarkan ya. Satu, dua, tiga. Ternyata lumayan guys, kena saya guys. Ah, ini training guys, tapi memang menggunakan metode goib kodanya dia. Kita akan mencoba cara yang kedua. Satu-satu, kita latihan sampai 3 kali. Satu. Sama ngambing di belakang. Ya guys, sama ternyata sedikit lebih guys. Sangat liar guys. Saya merasa kesulitan. Tapi ada caranya guys. Saya itu memakai ilmu apa namanya. Silwa, Sifatua, Rasulullah, Batullah. Jangan tewas guys, itulah reaksinya. Tapi jangan lupa, sedikit capek karena terlalu menggunakan fisik guys, bukan lagi tenaga dalam tapi fisik, karena saya tadi sedikit pon dan ternyata beneran. Oke, Bahru Luwur, terima kasih. Ibaratnya anak ini kalau mau ikut, kita tadi hanyalah latihan ya, for basic. Semoga yang di Mas Ade ini bisa mengenal jati dirinya ya, tetap bersemayam, bisa berkombinasi dengan baik. Saya siap membantu adik saya Ade ini untuk yang lebih baik ya. Subhanallah. Tadi, ayo dulu ya. Ya.
Ini silakan dulu. Lagi tak minum ya? Kata nol sih. Ini. Terima kasih.